catch them all. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Lovely. Di episode kali ini, Lovely ingin membeli unicorn candy, teman-teman. Lovely akan melihat paketnya dulu ya, teman-teman. Apa saja sih yang ada di paket invasi unicorn? Ternyata ada 3 paket ya, teman-teman, di paket invasi unicorn. Ini paket yang pertama adalah paket lengkap unicorn, 12 item disertakan 280 gram. Ini paket lengkap dengan pet ya teman-teman. Dan yang kedua adalah paket sederhana unicorn, 11 item disertakan 210 gram tanpa pet. Dan ini adalah permen unicorn piaraan eksklusif pet dengan harga 180 gram. Karena Lovely sudah memiliki semuanya dan tinggal petnya aja yang Lovely belum punya teman-teman, maka Lovely akan membeli pet saja. Untuk harga teman-teman bisa cek ya di PKSG teman-teman. Siapa tahu teman-teman bisa dapat lebih murah dari harga yang Lovely sebutkan tadi. Lovely sudah membeli pet eksklusif unicorn candy dan sekarang Lovely ingin mengajaknya jalan-jalan keliling PKSG teman-teman. Sekarang Lovely ingin memanggilnya dulu ya teman-teman. Ayo unicorn candy, kita jalan-jalan. Wow, cantik dan imut ya teman-teman unicorn candy-nya. Lovely jadi teringat permen nih teman-teman. Lucu ya unicornnya. Yuk kita jalan-jalan unicorn permen. Hari ini Lovely akan mengajak unicorn candy untuk bermain di playground. Tapi sebelum itu, yuk unicorn candy temani Lovely mengumpulkan buah. Iya Lovely, aku akan membantumu mengumpulkan buah-buahan itu. Terima kasih Candy. Kamu tahu tidak, ini buah-buahan untuk membuat jus. Jadi nanti kita setelah kumpulin buah-buahan ini, kita akan membeli jus ya Candy. Candy mau jus apukat. Nanti Candy beliin jus apukat ya Lovely. Wow, tidak ada Candy jus apukat. Yang ada cuma semangka, apel, dan nanas. Semoga ya di kedepannya PKSD ada jus apukat. Nanti Lovely akan beliin kamu jus semangka ya Candy. Iya Lovely, jus semangka Candy juga suka. Kita bermain kresilan. Hah? Apakah itu admin PKXD? Mana ya? Kenapa cepat sekali menghilang? Teman-teman, apakah teman-teman ada yang melihat admin PKXD di sini? Tidak ada. Semuanya tidak ada yang melihatnya. Apakah cuma Lovely yang salah lihat? Ya sudah deh, Lovely akan bermain bersama teman-teman saja. Sekian dulu ya teman-teman episode kali ini. Jangan lupa
dan komen ya teman-teman. Dan sampai jumpa di episode yang akan datang.